Lolo. Konnichiwa. Ah, langsung ramai. Halo. Halo, halo kakak semuanya. Jiko dong. Kita jiko dulu ya. Hara suaya gadis ceria yang akan membawamu ke dunia keajaiban penuh warna. Halo, aku Shasha. Ininya akan apa? Biar tidak. Dah. Gini saja. Ini terlalu kita jauhin lagi ya. Hari ini saya seperti enggak deng, saya tetap selayar tapi enggak sering kemarin sayang. Sasha udah makan belum? Sasha udah makan. Yang ngomong lagi Sasha udah mandi atau belum? Ini sisir bisa melayang ya. Ini dilihat sudah cantik kawaii. Pretty. Apalagi? Apalagi? Sudah se-imut-imut. Iya ya, pretty. Aku tadi mau ngapain? Aku lupa. Oh iya. Ya, aku ingin menunjukkan ini. Aku sudah menunjukkan ini. Maaf ya, aku tidak bisa menunjukkan Loli karena Loli susah banget untuk diajak kolaborasi. Jadi aku tunjukin ini aja. Ini mirip Loli kok, ini mirip tapi ini versi kalemnya aja. Kalau Loli udah kayak gitu. Mungkin dia sudah di siniku, mungkin dia sudah di siniku nanti. Mungkin dia akan menggigit telingaku. Itu gigit dari Saya masih melihat ini ya. Komen-komen Sasa, Sasa sudah mandi atau belum? Ini benar-benar melayang. Iya, udah kalem lolinya. Ini mirip banget sama Loli. Kalau Loli sekalem ini aku kayak tapi sayangnya Loli tidak akan bisa sekalem ini karena dia akan menggigitku. Membalas menggigit. Pilih foto belakang. Tereng. Ini adalah tempat-tempat spesial yang kumaksud. Ya. Aduh. Aku tidak bisa memindahkan handphone ini. Aduh.
spill bonekanya. Aku ada satu lagi, tapi ini gede banget. Tapi aku bawa buat bobo. Ini lucu banget. Semuka aku. Anjing kiri. Cemai kan lo cemai. Apa tuh? Iya, ini bukan onigiri, tapi wonigiri. Ha, nasi gumpalan imut-imut kawaiku. Wonigiri. Iya, lagi mirip. Shansha jiko dong. Shansha tadi udah jiko. Tadi aku udah jiko. Mau jiko lagi? Mau jiko lagi atau tidak? Mau. Mau. Oke. Aku akan teriak jika shokan yang kali ini. Jadi kakak-kakak silakan mengelepaskan yang sedang dipakai, disumpelkan di telinga itu. Tolong dilepaskan dan kecilkan sedikit volumenya karena takutnya bakal meledak ya. Oke. Kumpulkan suara dulu, kumpulkan. Harasue garis ceria. Halo, aku Shasha. Jatuh. Ini aku kasih nama siapa sih? Lupa. Molly. Ya. Molly mah si Emeng. Aku lupa lagi namanya siapa. Enggak, si Emeng namanya Roa. Namanya Roa, ini Molly. Iya, Mondra. Yang Meng Mondra. Ini Moon Molly. Enggak, dia Molly Nabi 10. Dia bermarga. Orang Batak dia, ini orang Batak. Si. Halo Shasha, halo. Jiko dong. Shasha udah jiko dua kali. Tadi udah versi kalem dan versi teriak-teriak. Bau, belum mandi. Yang bau itu Loli, tapi Molly gak bau kok. Molly wangi. Halo. Tangannya, tapi sebenarnya tangan Loli tuh gak sekecil ini. Buntutnya memang sepanjang ini, tapi tangan Loli gak sekecil ini. Dia masih. Halo. Where? Halo, halo. Sihat, Shasha sihat, Shasha sihat. Salah. Ini gimana sih? Kan masih ada yang nanya Shasha udah mandi. Dude. Ah, jatuh.
Libur mah ngapain aja? Aku libur jajan, makan, tidur, makan lagi, jajan, tidur. Terus jalan-jalan, tapi jalan-jalannya makan lagi. Ow. Terima kasih kak diskon. Tunggu. Terima kasih kak nasib. Terima kasih kak. Kayaknya kurang terang deh. Apakah kita menambahkan flashy? Wah, amazing! Terang kan seperti cintaku padamu. Aku tidak bisa melihat. Sebentar. Bantal. Oh, bantal yang muka aku gini. Gitu ya? Enggak, aku bawa. Enggak muat, dia terlalu gembul. Lebih gembul dari ini. Mana sih? Lebih gembul dari wonigiri. Jadi, enggak aku bawa. Awas ada buaya mah. Bukannya piji. Sasa coba marah. Sasa gak bisa marah. Tapi kalau ada yang nanyain Sasa udah mandi atau belum, Sasa marah dan bentulan Sasa lempar ini ya, sisir nih. Kan saya sudah kawaii nih. Kawaii. Saya sudah sekawaii nih. Dibilang belum mandi, lempar juga ntar ya. Kan ini memang benar-benar pengen Sasa marah ya? Pada nanyain udah mandi atau belum ini? Apa maksud? Ini beneran gigit nih Molly. Sasa punya ini tahu, Sasa ambil dulu. Aku mau ngambil apa? Oh iya. Biar Sasa lebih kawaii nih. Sasa mau ambil ini sama Molly dulu. Molly, mana muka Molly, kemana muka Molly, kamu mau kemana Molly? Ha nih ya, sebenarnya dekat. Halo, semua pakai ini. Kiau banget, pink. Sasha yang di belakang itu siapa? Di belakang ada Kulomi, ada mainan, dan ada barang-barang spesial. Ada foto Sasha juga. Sasha, Loli udah mandi belum? Loli belum mandi kok. Oh, Loli memang belum mandi, tapi Sasha udah mandi ya. Sasha sudah mandi, tapi Loli belum mandi. Molly nggak mandi, udah wangi. Wangi. Yang pelan-pelan bang, saya tidak bisa membaca. Bisa baca maksudnya terlalu syafat. Untung ada yang ngingetin. Habis live deh. Nanti kalau aku lupa lagi aku nguploadnya, tag aja di Twitter atau di mana. Sasa upload cepat, bilang gitu. Marahi aja, gak apa-apa marahi. Sasa nih pelupa.
Oke, marahin aja. Saya sangat cepat upload gitu. Kalau nggak upload, bla 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 bla, marahin aja. Biar inget. Ini nggak inget. Udah mau upload, tapi aku kayak upload nggak ya? Besok lupa. Sebentar, ada uang. Sebentar ya, sebentar, jangan kemana-mana. Halo. Aduh, jatuh. Gak lama kan, Sasa? Gak lama kan perginya? Cuma bentar doang kan, sekejap doang. Messi ban itu gimana? Messi ban gimana? Nggak tahu deh. Sisa nggak sekolah. Anak SD itu besok udah masuk kakak-kakak semua. Jadi besok aku udah masuk sekolah. Ada aja yang nanya Sasa udah mandi ya. Terus lanjutkan. Lanjutkan. Lagi dua orang. Nah kan tiga orang tuh. Bener-bener. Sasa kelas berapa? Sasa kelas 5 SD. Udah dibilang. Sasa kelas 5 SD. Udah dari kemarin-kemarin Sasa bilang Sasa kelas 5 SD. Lebih muda dari Trisha. Nah, empat orang tuh. Saya nanya Sasa udah mandi atau belum. Sasa udah nafas. Enggak, Sasa biasanya nafasnya di air. Jadi Sasa butuh air dulu baru bisa nafas. Karena Sasa nafasnya pakai insang. Kayak Loli. Eh, Loli, Loli kamu insang atau paru-paru sih? Paru-paru ya? Sasa sama Trisha lebih muda mana? Lebih muda Sasa, ya kan Tica? Tica, lebih muda aku kan Tica, ya kan? Ya kan Tica? Semoga Tica nonton ini. Tica, aku lebih muda kan Tica? Aku paling muda di Gen 12 kan Tica? Bener-bener Sasa lempar sisir nih ya. Cepat tontonin. Suka pare enggak? Pare itu apa? Pare itu yang gimana sih? Itu sayur. Sisa enggak suka sayur. Ah, apakah kalau kayak gini? Terang. Nah. Mama Sisa beli senter yang tau enggak senter yang banyak gitu. Yang banyak senter yang terang yang satu senter bisa menerangi semua jalan. Terus saya sambil biar kayak cahaya ilahi. Yang hijab. Ah. Enggak. No. Lo tapi Loli suka. Saya fosil. Enggak fosil. Yang manggil Sasa fosil itu cuman ayai. Berarti ya berarti itu.
cute. Kelly. Lagi ngapain, Sa? Lagi kayang, lagi jungkir balik, lagi yoga, lagi ini, ngasih makan Molly. Lagi live dong, kakak. Cinta, sayang, buah hati, paru-paruku, nafasku, lambungku, opungku, udaku, tulangku. Kulitku. Jangan ngareok, Sa. Oke, Sasa gak ngereok ya, Sasa diam. Ini kan yang mau, Sasa gak ngereok, oke? Sasa diam aja bacain komen. Gak bisa. Kan jatuh molinya. Tunggu ambil moli dulu. Moli kamu ini bandel sekali. Dipanggil, diambil tidak mau. Hantu, di lemari ada hantu. Kok diem bonekanya? Kalau bonekanya gak diem, berarti dia kesurupan. Saya janji banget sih. Enggak, Sasa enggak ngambek kok, Sasa enggak pundungan. Apa kayak, apa biasanya bilang? Pundungnya. Kalau di Medan bilangnya merajo. Tuh, merajo. Sasa enggak merajo kok. Terus ini tadi Sasa memencet apa ya? Kenapa? Help me. Sabar, Sasa salah memencet. Ma, oke, Ma. Oh! Begitu toh caranya. Wah, keren. Rarangnya, hoahe, palangnya, apa lagi? Horangnya, miane.
Shishan suka nonton drakor nggak? Sangat suka, suka sekali, sangat suka, sangat, sangat itu adalah hal yang paling susah suka. Kalau tidak ngapa-ngapain di rumah, nggak bisa bobo, susah nonton drakor, ngapain lagi ya? Lagi duduk di belakang pas kelas, susah nonton drakor. Molly, ditanya tuh Molly, Molly kamu nonton drakor nggak Molly? Tanya, enggak aku nggak nonton drakor. Yang nonton drakor cuman Kak Sasa. Dia nggak nonton drakor karena Molly biasanya aku pas aku nonton drakor aku lagi nggak sama Molly, kalau enggak Lolinya lagi aku empep. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Kenapa sudah? Kenapa selalu nge-lag sih? Ah, jaringannya nggak bagus. Udah kan? Maaf ya kalau saya sering nge-lag ya. Sakit. Makanya jangan teriak-teriak mulu. Oh, berarti kalau nge-lag berarti karena saya kebanyakan teriak-teriak ya. Oke, saya diam. Enggak diam sih, maksudnya. Jadi, saya enggak mau teriak-teriak dulu ya. Ya, agen limut on. Shuntil Sasa sekarang ini bukan tadi yang karena teriak-teriak itu sebenarnya Aisyah. Itu Neng Aisyah. Sekarang yang berdiri di sini adalah Sasha. Sasha. Jadi halo, Sasha sudah kembali, tidak dirasuki oleh Neng Aisyah lagi yang suka teriak-teriak. Molly kelas berapa? Molly tidak sekolah, dia gap year. Coba liatin Kurami. Andaikan aku adalah Spiderman, aku bisa memakai jaringku. Syuk! Sangat jauh kak. I'm mager. Sebentar ya kakak-kakak, aku baca komennya dulu. Tadi aku gini kakak. Oh, ini gini, bukan gini. aku dirasuki lagi oleh Neng Sasa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya aku harus banyak-banyak istighfar supaya Neng Sasa tidak merasuki aku lagi. Neng Sasa, Neng Aisyah maksudnya. Supaya Neng Aisyah tidak merasuki aku, biar aku tidak ngerayaku lagi. Aduh, capek banget ya. Emang aku harus mempunyai kodam. Sasha sama Aisyah lebih kalem. Neng Aisyah itu suka ngereok guys. Neng Aisyah itu suka teriak-teriak, kadang suka. Karena Neng Aisyah tuh suka metal-metal, teriak-teriak gitu di rumah. Tapi kalau Sasa yang ini Neneng itu sangat kalem, baik hati, lembut, kawaii nih. Ya, tapi kalau Neng Aisyah dia kayak gini. Kita masukin lagi ya Neng Aisyah.
Nah, Neng Aisyah tuh sukanya kayak gini, teriak-teriak, marah-marah, ya. Ya, Neng Aisyah tuh sukanya kayak gini. Dia bakal teriak-teriak ngomong, marah-marah, terus suka ngegas-ngegas. Tapi kalau Neng Sasha tuh kayak gini. Neng Sasha tuh kayak gini. Neng Sasha tuh sangat lembut, kawaii, Neng, tidak pernah marah gitu. Geli banget dah. Jangan pada nanyain Sasa udah mandi atau belum ya. Nanti Neng Aisyah masuk marah-marah lagi. Jangan ya. Oke, ini Sasa kasih tahu yang baik. Nanti Neng Aisyah tadi udah mau masuk tuh Neng Aisyah tuh. Jadi jangan nanya lagi ya, Sasa udah mandi atau belum. No, no, no. Dibilang jangan nanyain saya udah mandi atau belum, beneran ditanya. Memancing emang. Aduh, astagfirullahaladzim. Mulai. Yaudah lah, kita gak usah masukin ya. Neng Sasa itu gak usah dimasukin. Terlalu lembut. Memang yang cocok tuh di sini tuh Neng Aisyah. Biar kalian tidak menanyakan Sasa udah mandi atau belum. Sasa udah mandi atau belum. Memang gak bisa ya. Jangan dilarang, nanti makin dijalani. Ya memang dilarang malah dibuat. Makan tuh. Lanjutkan semua komen-komen. Sasa udah mandi atau belum itu ya. Makan malam enaknya apa? Makan malam enaknya makan pecel lele. Makan pecel lele. Udah. Neng Aisyah dan Neng Sasa sudah makan. Tadi makannya barengan. Sabar, Sasa sedang. Ayo lo. Ya ayo kau. Sasa gak sekolah. Sasa. Sasa gak sekolah. Terima kasih kak. Wait. Odi, saw this. Oh, terima kasih karena diskonya. Cinten. Bisa keluar dulu mau dilihat. Oke, jangan lupa beliin aku ya. Nitip. Kalau Aisyah sudah mandi, Sasa belum mandi. Sasa sudah mandi.
kami tuh jadi barengan. Terima kasih Kareno diskonnya. Sasa, Hansa kamu membelah diri? Enggak, aku tidak membelah diri, tapi kadang Neng Sasa atau Neng Aisyah sering masuk gitu loh. Kadang aku menjadi Neng Sasa, kadang aku menjadi Neng Aisyah gitu. Sasa, kenapa tuh? Sisa belum mandi satu. Kalau Sasa yang itu adalah Sasa yang versi genit sekali menjadi yang suka menggombal-gombal. Iya cemai sih cemai. Sisa mau bacain podium dulu. Sasa mau bacain podiumnya ya. Terus Sasa lupa gimana caranya. Ada. Oke. Listen. King. Wait. Sabar, Kevins. Oke. Saya mulai dari nomor 10. Ini sanyon got. Rokot. Cuk. Ada Kak Bekson. Oke, makasih Pak Kadat. Kak Bekson. Makasih Kak Love. Yang ke 9. Ini 9. Ya, nih 9 ada Kak Zizai. Kak Zai. Terima kasih Kak Zai. Terima kasih. Molly mau mati. Molly mau jatuh. Kita bacanya bareng Molly ya. Oke, lanjut. Yang ke-8 ada Kak Fadil. Terima kasih Kak Fadil. Ayo tepuk tangan Molly. Terima kasih Kak Fadil. Yang ke-7 ada Kak Erik. Terima kasih Kak Erik. Tepuk tangan juga Molly. Ya. Oke. Kita naikin dulu. Yang ke-6 ada Kak Nasib. Terima kasih Kak Nasib. Tepuk tangan Molly, cepet tangan kamu terlalu kecil. Tepuk tangan, yeah. Molly tantrum. Yang kelima ada Kak Purnomo 26. Terima kasih Kak Purnomo. Tepuk tangan juga dong Molly. Tepuk tangan Molly, yay. Oke, lanjut. Yang ke-4 ada Kak Taktik Dokter. Terima kasih Kak Taktik Dokter. Juga Molly. Taktik Dokter. Yeay. Oke, yang ke-3. Santong. Ke-3 ada Kak Namara. Terima kasih Kak Namara. Tepuk tangan dong. Yeay. Kuat banget suaraku. Kan gak apa-apa, kita tadi mau teriak-teriak ya. Oke, yang ke-2. Sini. Ada Kak Reno. Terima kasih Kak Reno. Tepuk tangan lagi Molin. Tepuk tangan. Oke, this is number 1. Ichi ni san ya, arigato. Yang pertama ada Kak Apsa. Molly jatuh. Ada Kak Apsa Molly. Ya, tepuk tangan dengan buntut. Gimana sih? Oh, pakai kaki. Ya. Ayo semua aja, tepuk tangan. Yeay. Terima
Terima kasih Kak Epsa, terima kasih kakak-kakak yang sudah nonton live aku ya. Hah? Hah? Aku kenapa sih? Aku udah sih. Maaf ya. Terima kasih ya kau udah nonton live aku hari ini. See you the next live aku. Nanti aku kabarin ya kapan aku live lagi. Oke? Selalu tonton terus, nanti kita bergosip. Kita harus bergosip sih setiap hari. Tunggu aja live aku ya. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye, Molly. Molly. Tangan Molly kecil banget. Bye-bye, bye-bye. Wonigiri juga bilang bye-bye. Bye-bye, ini tangan Wonigiri. Bye-bye, bye-bye. Dadah, bye. Mwah. Bye-bye.